mantap nih bacanya nih, kecil-kecil cabai rawit nih. Mantap. Nih kita akan coba update nih lapaknya si Babe. Pokoknya semuanya di sini dijual kecuali itu tuh. Kopi not for sale, itu kopi gratis soalnya. Bonus. Bonus. Gimana Be, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu ya. Kita mau kepo-kepoin nih koleksi yang ada di sini, mulai dari yang lostun, yang kotakan, atau bongkahan gede. Estimasi harganya pasti beda-beda ya. Kita mulai dari kotakan ini. Ini kalau nggak salah krum kalsedon apa pak? Berapa deh? 30.000. Oke, coba nih 30.000 sudah dapat batu, tinggal nanti dibikin pola ya. 30.000-an satu, mau yang kecil mau yang gede, ini tinggal menyesuaikan aja nih. 30.000. Biarin kursinya kita bawa kabur. Tuh kursinya, enggak ada kursinya. Kursinya saya bawa itu, kursinya itu. Saya bawa kabur kursinya, biarin. Ini sama dia. Aduh, ini lapak ada dua nih, si Ferry sama si Arya. Ini makan tidak ngajak-ngajak mereka, ini kabur dia. Iya, makan enak mereka. Terus kalau untuk yang merah sama nggak atau beda? 50.000. Oke, 50.000. Ini bisa jadi banyak ya? Bisa jadi 4. Kalau yang ini sudah di pola halus kayaknya nih. Berapaan dia? 50.000. Oke. 50.000. Ada ametis, beda-beda ya jenisnya ya. Beda-beda. Ah, ini apa nih? Yang gede nih, kelor. Wih, cakep nih buat pentungan. Kita kasih berapa nih? 150.000, segede ini. Kemurahan. Kelor kan seharusnya kita mahalin. Murah-murah aja ya. Oke. Jadi kalau saya enggak tega ini dengan harga segitu nih. Kalau saya jualnya gopek ini. Karena kelor itu jarang ya. Tapi karena pelapaknya pengen murah, ya udah. Kita ngikutin aja harga beliau. Jadi 150 ya. Oke. Kalau ini jenisnya fosfor ya. Fosfor. Bisa jadi satu, bisa jadi dua. Ini dijual juga? Kenapa dijual semua butuh uang? Oke. Oke, tuh teman-teman bisa lihat nih, ada beberapa pilihan dari beliau. Karena dari dulu lapak ini juga itu menyajikan beberapa varian-varian warna dan juga kualitas, bahkan gen atau jenis batu akik. Bahkan di sini juga ada bacan yang kecil-kecil ada. Untuk bongkahan kecil berapa? 40.000. Oh, sangat worth it banget nih 40.000. Kenapa saya bilang murah? Karena kalau kita ongkos ke pulau bacan aja udah berapa ya? Enggak usah jauh-jauh, belinya di Rawabening aja. Iya. Ini kita beli di sini, makanya kalian jangan curhat mahal apa segala macam. Ini kalau aku bilang mahal, kok gali sendiri ke sana? Ah, biasaan ini kadang-kadang penonton ini. Pesawat. Iya, ongkos pesawatnya ya kan, belum lagi godain janda harus dibelanjain juga ya, Be. Iya, iya lagi ngikut-ikutan aja ya. Ini ada yang agak hitam ya, ada yang hijau, ada yang biru royo-royo, tinggal pilih aja lah. Di sini juga ada yang jenis raffles, raffles apa-apa ini ya? Kayak cempaka ya. Ini ada yang cempaka, ada sungai dare. Cempaka, ini giok juga, Aceh ini mah ya. Kita kasih berapa nih? 100.000. Oh, mamae, 100.000 dapat banyak ini. Ini bisa jadi 1 2 3 4 bahkan 5 ya kalau ukuran kantoran ini. Tuh, apa ini yang hitam-hitam kayak kulit saya apa nih? Kelor. Oke, lor. Oh, saya pikir baca kan ada logo hitam juga. Ini kita kasih berapa? 100.000 ya, tinggal naik kering ya, udah boleh ada pola halus ya. Oke, siap-siap ikat. Ada juga lumut anti galau nih, lumutnya nih. Ini berapa nih lumut? Ih, kayak ada motif orang mandi ya. Ay, tapi dia pakai baju jelek. Kita cariin tidak pakai baju. Aduh mamae. Ada sungai dare. Terus ke kotak berikutnya. Ini sama kayaknya, apa beda? Sama. Sama ya? Ini sama. Oke, ini sama. Kalau yang ini sama lagi apa beda? Beda. Beda. Ini berapa? 50.000. Oke, 50.000 masih worth it banget nih, 50.000 nih. Bacaan doko ya. Di sini juga ada cangklong. Saya nggak tahu ini materialnya apa, Aceh atau apa nih? Aceh ya. Oke. Ini tinggal pakai ya. Yang ahli hisap, ayo yang jago menghisap silahkan ini. Bisa jadi referensi juga karena dia giok jatuhnya ya. Berapa kita jual? 400.000. Oke. Karena estimasi harga itu kita pertimbangkan biaya bornya, bahannya,
dan juga polesnya, gosoknya. Oke. Kalau mau nawar langsung ke ownernya, jangan ke saya. Kalau saya ini saya jual 1 juta, makanya jangan beli sama saya, belinya sama pelapak. Kalau di saya mah saya mahalin. Ini ada juga yang lostun. Lostun. Kita kasih berapa nih lostun? 100.000. Oke, sangat worth it banget. Bacan ya? Iya. 100.000 worth it. Oke. Ini yang udah naik ring? Ada yang 200. Oke. Sama 200 juga sama. Oke, ada yang 200 sama yang 200 sama aja. Ah, ini babi belum ngopi kayaknya nih. Ini kopi dari kemarin berarti nih. Beli yang baru makanya biar semangat. Aduh, mamai. Itulah. Ini katanya dia ini 200. Jadi ada yang 200, ada yang 200 ya macam mana? Enggak apa-apa lah, kita malumin lah kalau udah usia mah. B. Selain ini yang mana lagi nih yang perlu kita lihat? Ini bulat-bulat apa nih? Hah? Klop kinyang air. Klop kinyang air. Waduh, bukan kinyang badur ya. Oh, bukan kinyang air. Cakep nih. Ini dibentuknya bulat tapi polkas ya, pola kasar. Tuh, pokoknya semuanya di sini dijual kecuali kopi ini nih. Oh, karena kopi gratis, not for sale. Aduh, mamai. Ini kita kasih berapa? Hah? 150.000. Worth it banget. Dan kita masih ada ready 2 yang kristal, ada juga 2 yang keru ya. Apa namanya itu, Kak? Dop. Cakep ini. Kenapa dibikin bulat begini, tidak dibikin cincin? Emang dapatnya sudah begini. Oh, oke. Okay. Dapatnya sudah begini. Ini juga sama. Harganya sama juga. Oke. 150.000 ya. Terus ada lagi beberapa pilihan untuk jenis ametis yang sudah dibentuk seperti kaki yang ini juga sama ya. Kecubung. Nih, kecubung ya ametis ya. Tuh, dibentuknya kayak kaki tuh. Ukiran ya, jadi diukir. Untuk yang sudah naik ring, ini kan ada yang sudah naik ring juga nih kayak gini nih. Ini kita kasih berapaan? 150.000. Oke, 150.000 jenis lavender ukuran jumbo, tapi masih di harga penawaran. Oke. Jadi tenang aja teman-teman, semua harga yang kami sebutkan dari seluruh lapak yang ada di sini masih di harga kebijakan ya. Tinggal datang di sini pasang muka permohonan, nanti ada potongan harga, benar ya? Hai mamai. Bisa. IPK sampai 150. Iya. Iya, sama aja dong. Tuh bang, dia semangat itu Bet. Udah makan gak ngajak-ngajak kalau di belakang noh. Bener dah. Apalagi sih ini yang pakai peci nih. Wadaw, seneng banget ya kalau kita gak temenin. Ini jenisnya teratai. Teratai ini sudah naik ring titanium. Harganya berapa? 50, ah? Jangan segitu dong. Ini harganya 100.000 teman-teman, tinggal nawar aja ya. 100.000 karena kita kalau hitung-hitungan ya, ringnya aja titanium itu kurang lebih 30-40, belum polesnya 25-30, belum bahannya. Seharusnya ini dengan harga 200. Ya kan kita buka cepet aja harga penawaran. Jangan terlalu itu, jangan terlalu murah. Ini kan kualitas bagus ini. Terus ada lagi yang lain jenis ini mah. Ruby. Ruby. Ringnya alpaka. Kita kasih berapa nih, Bang? 150.000, masih worth it banget. 150.000. Ini juga ada kecubung ya. Nah, daripada ke Kalimantan ongkosnya juga berapa ya? Mending di sini aja belinya ya. Dengan harga 250, worth it banget. 250.000. Aduh mamae. Ada juga Tiger Ace. Tiger Ace berapa nih? Ini double ininya nih, klepnya kiri kanan. Cakep nih cara bikin polanya nih, pas. Kita juga ada rambut cendana, seratnya ini golden ya? Golden. Kita kasih berapa nih seratnya? 100.000. Oke, 100.000 coba tuh. Jajan awet. Silakan merapat. Yang rapat silakan menjauh pulang sono dah. Salah ya beli ya. Ada Red Borneo Kalimantan punya juga. Ini berapa nih? 75. 75.000. Oke. Ringnya titanium. Benar ya. 75.000. Oke, ini udah banyak banget yang kita sudah review di sini. Ada Marjan ya. Ada juga beberapa jenis lostun pandan, ada juga beberapa lostun Red Borneo. Ada juga uang-uang kuno, ada juga bongkahan-bongkahan jala sutra, ada yang kristal. Nah ini warna-warna merah ada nih tuh. Ini jatuhnya kayak siam ya kalau jadi ya. Diklot. Ini ada bongkahan-bongkahan tuh. Mantap pokoknya. Nah kalau teman-teman mau kesini nih, ada nggak nomor rekening? Nomor rekening. Nomor telepon yang bisa dihubungi berapa? 0882. 0882. 9417. 9417. 6512. 6512. Yeah. Oke, bisa by phone atau via WhatsApp dengan Pak siapa? Dadang.
Udin. Padang. Oh, Pak Dadang. Oke, Pak Dadang, terima kasih banyak. Semoga rumahnya berapa, Pak? Enggak ada. Rumah. Ngapain mau ngapel? Ngapel mah mau adon, bukan sama lanang. Oke, terima kasih banyak Pak udah dikasih nge-review. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah. Tetap semangat untuk mensupport perbatuan Indonesia ya. Sukses selalu ya. Oke, sahabat Dadang, itu ada sedikit kebun saya, hasil acak-acak kita di lapaknya Mang Dadang. Jadi teman-teman yang pengen kesini langsung hubungin aja, nomornya bisa telepon atau WA, dan kita juga terima kirim-kirim. Tapi kalau misalkan mau lewat lain juga monggo, harga sesuai dengan harga pelapak, yang penting pas kita lagi main kesini ya. Oke, sahabat Dadang, kita hasil review di salah satu lapak yang ada di sini. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah. Salam satu hobi, salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dulu nih close-nya nih, ada nih bahan black opal nih. Tuh. Be, entar dulu Be, ini dijual juga Be? Dijual juga. Anu ya, black opal ya? BO berapaan ini? 20.000 satu. Woi, mamai murah dong. Karena waktu itu saya pernah ke galian, jaraknya jauh. Udah gitu saya harus nyunsep-nyunsep ke galian. Berarti ini jatuhnya murah, enggak perlu repot-repot ke galian ya. Tuh, jadi teman-teman yang mau belanja black opal ada nih ready, harga dari 20.000-an ya. 20.000 aja. Oke, kalau gitu Be, sukses selalu. Ada yang mojok di sono enggak tahu mikirin apa dari tadi. Dari tadi. Ini salah satu korban juga, salah satu korban YouTube. Korban YouTube dari mana, Bang? Taman? Taman Kota. Di sana ada lapak enggak? Enggak ada. Berarti Abang kalau mau belanja ke sini ya? Dengan Bang siapa? Bawan. Bang Bawan. Salam kenal Bang Bawan ya. Mudah-mudahan setelah Abang ke sini bisa tahu bahwasanya di Jatinegara itu memang banyak lapak ya. Ya jadi kita support perbatuan tidak harus beli, minimal Abang silaturahmi ke sini jadi kita bisa dapat teman. Tuh, ini kan teman-teman kita semua ini ya. Oke, sahabat Deng. Itu tadi hasil bincang-bincang saya dengan salah satu sahabat kita yang berkunjung ke sini. Mudah-mudahan setelah kita diskusi bisa silaturahmi. Siapa tahu main ke sana ada kopi gratis ya. Iya, Bang, saya pengen ngopi nih. Disiapin sama beliau. Waduh, mantap. Oke. Makasih banyak nih buat teman-teman yang sudah loyal selama ini untuk mensupport channel Daeng, termasuk beliau juga ini. Mudah-mudahan setelah kita silaturahmi begini, kedepannya masih bisa berlanjut ya silaturahminya. Oke, salam satu lebih dari kami, teman-teman pelapak yang ada di Jatinegara. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Makasih Bang ya. Oke. Oke, siap. Sehat selalu pokoknya Mang ya. Oke, kita close lagi di sini. Lapaknya si Babe. Jadi nih,